Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Farhan Motorsport. Channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, tepatnya di Jawa Timur, Gresik, Menganti Jalan Domas RT2. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber anak rantau Indonesia, showroom yang ada di Indonesia, baik produk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, motor bebek semua. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Kedatangan customer, tamu, sahabat dari kota Pudak Gresik yang rencananya mau jual ini motor Kawasaki Ninja 250cc karbu tahunnya 2010, warnanya red solid, pajak plat hidup. Untuk motor yang pasti perlu di salon lagi, di detailing lagi biar ganteng, biar cakep kayak sampean. Dan ini dia orangnya, salah satu Mas Ali ini yang dari Surabaya. Oh, Surabaya. Mohon maaf ya. Surabaya. Mas Ali ya. Ya, Mas Ali, ini motor sampean pribadi apa motor temen atau gimana, Mas ini Ali? Ini motornya temen lagi mau jual. Motor temen sampean disuruh bantuin jualin ini ya. Iya. Jadi sampean punya kenalan di sini, kenal saya. Salah satu penjual Kawasaki Ninja, jadi nggak pakai lama sampai bawa sini ya. Ya, ini transaksi dua kali kemarin, minggu kemarin Mas ya, ke sini ya, sempat ke sini berunding sama yang punya ya, sahabat sampean. Alhasil sekarang balik kandang lagi ke sini ya, jadi cair. Langsung cair ke sini ya. Ya Mas Ali, ini untuk apa BBKB-nya ini kan nunggu ya, bener ya? Bener. Emang nunggu di final di Waru atau di Sidoarjo gitu ya? Iya, di final masuk leasing. Jadi ini nanti kelanjutannya ada apa itu pelunasan Mas ya? Pelunasan ke final dulu. Jadi ini BBKB kurang lebih estimasi satu mingguan Mas ya? Satu mingguan. Satu mingguan. Jadi jangan diragukan lagi untuk pembelian unit di Farhan Motor. Jadi ini video pembelian Farhan Motor. Jadi untuk yang calon-calon yang mau beli, untuk yang luar Jawa Timur, luar pulau, jangan diragukan lagi sama kinerja Farhan Motor, kualitas Farhan Motor. Jadi kayak gini kinerjanya bro ya. Jadi ngomong apa adanya, untuk BBKB belum ready, mungkin minggu depan Mas Ali ya. Mantap. Ya Mas Ali sendiri emangnya tahu Farhan Motor itu dari kapan Mas Ali? Oh, udah lama. Sudah lama ya? Sering. Sering kesini ya? Sering. Ambil motor maupun beli. Mau beli mau jual tetap kesini. Dari dulu ya. Iya dari dulu. Jadi emang sudah tahu. Sudah tahu di sini ada showroom Kawasaki Ninja. Jadi sampean itu langganan nih Farhan Motor ya. Jadi ada teman yang mau jual tetap direkomendasikan kesini Mas ya. Iya. Ya Mas Ali, untuk harga sendiri, harga ambil di Farhan Motor itu tergolong murah, sedang, mahal atau menurut, gimana? Menurutku ya lumayan tinggi. Lumayan ya, tinggi ya. Sesuai kondisi. Ya, sesuai kondisi motor. Jadi kayak gini harga berapa itu dibilang murah ya, enggak murah-murah nemen. Sesuai kondisi. Ya. Jadi harga bawah rupa. Ya Mas Ali. Ya. Mas Ali sendiri untuk masalah apa?
pelayanan sendiri dari dulu sampai sekarang yang sampai rasakan itu gimana Mas Ali? Pelayanan di mana? Konsisten. Konsisten ya. Wow. Itu yang perlu konsisten. Iya. Jadi dulu baik. Itu dulu itu baik, sekarang makin baik. Makin baik lagi ya. Dan juga dulu itu enggak ada vlog-vlog kayak gini Mas ya. Iya. Sekarang udah ada vlog ini, tujuannya ya untuk kepercayaan dan buat dokumen para motor mengenai pembelian ini Mas ya. Jadi ini masuk apa YouTube channel Mas ya. Jadi sekarang ada YouTube channel nih. Sampai sudah tahu apa enggak? Sudah tahu. Sudah tahu, sudah subscribe. Sudah. Oh iya. Tinggal ngasih kaosnya nanti Mas ya. Iya. Ya, dipakai biar ya, itu. Jadi kayak gini channel YouTube Mas ya. Ya Mas Ali ya. Sendiri apa itu emangnya dari dulu itu sampean itu suka Kawasaki Mas ya. Jadi dari, jadi ya. Dari SMP udah suka dari Kawasaki. Oh, dari SMP dari 2 tak sampai 4 tak. Makanya itu Mas ya. Ada teman jual itu sampean itu sering bawa Kawasaki ya. Jadi sampean tahu pusatnya Kawasaki di mana, nggak pakai lama kesini iya, Mas ya. Langsung kesini. Iya, ini hasil kerjasama yang bagus ya. Jadi ini video itu Mas ya, video pembelian Farhan motor sekali lagi ya. Iya, jadi iya. Ini ada video pembelian, ada video penjualan, ada review barang masuk, ada terDP, ada sold out. Jadi paket komplit. Paket. Setiap iya. Kegiatan di Farhan motor mengenai jual beli pasti ada videonya Mas ya. Oh, jadi ya buat dokumen Farhan motor sendiri dan juga buat dokumen calon-calon customer biar nggak ragu dan nggak bimbang untuk pembelian unit di Farhan motor Mas ya. Oh, gitu. Kayak gitu kinerjanya ya. Ya Mas ini kayaknya udah cukup, nggak panjang-panjang. Kalau sampean punya saran harusnya gimana Farhan motor? Harusnya gimana ya saran sampean? Sarannya tempatnya tuh oke sih cuma ya. Wow, dilebarin gitu. Oh, dilebarin ya, dikit lagi. Makin kelihatan wow gitu Mas ya. Iya, iya. Terima kasih Mas sarannya ya. Mudah-mudahan terlaksana. Doa terbaik buat sampean juga ya. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua, para pecinta yang sudah nonton dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Gratis gak bayar ya. Biar nanti klimaks video-video Farhan motor terbaru ya. Biar semangat, tambah semangat dan tambah semangat ya. Dan juga buat kepercayaan calon-calon customer yang ada di luar Jawa Timur. Salam hangat untuk pecinta Kawasaki dan showroom yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi banyak rezeki berlimpah dan yang keluarga jangan lupa bahagia. Dan semangat untuk anak rantau, para subscriber Farhan motor. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa kalian Farhan motor bukan apa-apa. Ya udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They brought me online, but I know I'll never